Udah belajar? Sesi 1, Dato' Haji Tun Nisan bin Haji Tun Hamzah, Timbalan Ketua Polis Johor, selaku wakil rasmi Ketua Polis Negeri Johor, dengan diiringi oleh yang berbahagia ACP KS Prof. IR Dr. Amir Hashim bin Muhammad Kasim. Pelan, kau kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi memulakan majlis pada pagi yang bersejarah ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang dihormati SSC 1 Dato' Haji Tun Nisan bin Haji Tun Hamzah, Timbalan Ketua Polis Negeri Johor, selaku wakil rasmi Ketua Polis Negeri Johor ke kampus Universiti Tun Hussein Al Malaysia yang indah permai ini. Bagi memperkati majlis pada pagi yang berbahagia ini, dijemput Al-Fadil Ustaz Kamal Izhar bin Kamaruzaman Al-Hafiz untuk mengetuai bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Dan kesabaran yang tinggi kepada kami supaya dapat kami bergabung bahu bersama. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami dengan kebijaksanaan dan pengetahuan dan hikmah daripada-Mu, ya Allah. Justeru itu, janganlah Engkau membiarkan kami mengendalikan urusan kami ini bersendirian tanpa hidayah-Mu, walau sekecil mana pun urusan-Mu itu. Allahumma ya hafizu ya fa'al ya fa'al bina yuridu. Ya Allah, kami memohon dari sifat ihsan-Mu agar dikurniakan kepada kami nikmat kestabilan, kesejahteraan dan keselamatan. Lindungilah kami dari segala keburukan, keaiban, kemungkaran dan kemaksiatan. Mudahkanlah kami dalam melaksanakan perkara ini. Kami memohon keberkatan dan keredaan-Mu agar segala usaha yang dijalankan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga universiti Tun Hussein Al Malaysia ini. Ya Allah, sesungguhnya amat kuas pemberian-Mu
yang telah engkau kurniakan kepada kami. Dengan pertolonganmu pula dapatlah kami mengatur serta berkumpul sebegini, dengan harapan semoga dapat merapatkan lagi hubungan dan jalinan mesra di antara kami. Mudah-mudahan kesatuan mutlak dapat ditegakkan dan mahabbah serta ukhuwah dapat dieratkan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuna wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suna wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-lutfa fima jaras bihi al-maqadir. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan ini satu pertemuan yang dirahmati, dan perpisahan kami pula selepas ini satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Meneruskan majlis pada hari ini, dijemput yang berbahagia ACP KS Profesor Insinyur Dr. Amir Hashim bin Muhammad Kasim, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, untuk memberikan ucapan aduan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam sejahtera, selamat pagi saudara pengerusi majlis yang saya hormati, yang dikasihi Syekh Satu Datuk Haji Tunusan Muslim Isan bin Haji Tunusan Timbalan Ketua Polis Johor, selaku Wakil Rasmi Ketua Polis Johor. Yang berbahagia Tuan Haji Sulam, yang dihormati Pretenden Adman bin Abdullah Timbalan Ketua Polis Daerah Batu Pahang, pegawai-pegawai kerana universiti, pegawai-pegawai polis diraja Malaysia, pelajar-pelajar, siswa-siswi for success, saudara-saudari yang hadir pagi ini, assalamualaikum. Dan saya sebut rasa cukup berbeza kerana Datuk sebenarnya tak biasa dengan kita, dengan majlis yang dirahmati Allah SWT. Saya rasa kunjungan Datuk ini adalah satu penghormatan, satu penghargaan, terutama sekali pada siswa-siswi sukses yang nampaknya tidak jemu-jemu datang. Pada tahun lepas Datuk telah datang dan kali kedua pun, kalau saya rasakan bahawa ada peningkatan di sana, di apa ni, aspek bilangan pelajar-pelajar, begitu juga prasarana di universiti. Terima kasih Datuk. Saya sebenarnya nak sampaikan pesan Datuk Macan juga kita, kerana beliau nanti sekejap lagi akan jumpa dengan Datuk. Beliau ialah NC baru bagi UTH, untuk bersama-sama Datuk nanti, apakah mungkin Datuk NC ingin menyampaikan pesan sikit, mengucapkan banyak terima kasih sebenarnya kerana bantuan kediri RN dalam aktiviti konstruksi sini. Saya tengok makin berkembang, makin maju, sehinggakan kami pun ada program-program pengantarbangsaan yang kita nak plan bagi tahun ini dan tahun depan. 25 orang pelajar-pelajar tahap ataupun senior akan pergi ke Jakarta, ke Indonesia, untuk melihat unit kepolisian pengurusan mereka. Kerana begitu juga tahun depan kita ada ura-ura untuk menghantar beberapa mereka yang cemerlang ke Australia melihat aspek forensik. Seperti yang Datuk sebutkan tadi, mungkin kita lihat dari segi teknologi lelupan dan sebagainya. Itu bukan dimakamnya. Sekali lagi, saya mengambil kesempatan kepada semua
pegawai PDRM macam mana pun dengan program ini mereka datang, kena datang dan melihat sebenarnya apa aktiviti Kuala Sukses. Baru minggu lepas dan hampir tiap-tiap minggu kita mengadakan latihan praktikal di RTD di Batu Pahat, sama ada di Balai Batu Pahat, Polis Batu Pahat, bagian trafik dan banyak unit-unit yang telah kita dedahkan pada pelajar-pelajar untuk mengetahui sebenarnya apakah peranan polis, dan mereka mendapat penghayatan yang saya rasa yang tidak boleh mereka dapat pengalaman begitu saja. Saya pun dapat respon mereka merasa insaf, merasa insaf rupanya peranan polis bukanlah mudah dari segi lihat dari luar, dari zahir, dari segi uniform. Rupanya mereka ni maksud saya memikul satu tanggungjawab yang sangat besar. Itu yang mereka sampaikan. Saya nak pelajar-pelajar itulah belum mereka menjadi seorang pemimpin, mereka seharusnya mempunyai hati yang mulia, hati yang ihsan, yang bertanggungjawab. Maka adalah program-program kurikulum yang menyebabkan seperti Sukses. Untuk makluman Datuk dan tuan-tuan, Kuala Sukses kita ni sebenarnya baru lagi. Kita tubuhkan pada tahun 2005. Sehingga ini kita ada bilangan lebih kurang 140 pelajar dan ada 3 peringkat. Jadi senior kita mungkin 40 orang dan 40 orang ini akan ditauliahkan pada bulan Jun. Jadi sejarah kita akan bermula pentauliahan ini pada bulan Jun lah. Ya. Jadi kita akan lihat pelajar-pelajar dengan penuh semangat nanti akan ditauliahkan pada bulan tersebut. Saya pun rasa gembira sebab kita sudah berjalan begitu lama, 3 tahun. Kita berdoa untuk tauliahan itu akan berjalan dengan sempurna, insyaAllah. Tentang keanggotaan polis, keanggotaan pemerintah pun kita sepatutnya ada 17 orang. Setakat ini ada 12, yang lain itu insyaAllah akan diisikan pada masa dekat. Kenderaan kita pun memang setiap RTA dia akan bagi satu kenderaan wira dan universiti berikan satu fortuner untuk kegunaan urusan Sukses. InsyaAllah untuk kenderaan yang lain saya katakan bahawa PDRM sentiasa membantu, especially kalau student nak buat latihan di luar. Kita itulah saya ucapkan yang terima kasih yang terima kasih untuk PDRM. Datuk, tuan-tuan dan ada perempuan ni mengikut teks. Kuala Sukses memang satu kegiatan kurikulum yang sangat penting. Saya nampak pun apabila kita buka pada pelajar-pelajar baru, kita dapati sukar. Sebenarnya kita kena saring mereka, kita tak boleh ambil semua. Kerana sambutan, sokongan daripada pelajar-pelajar baru ni begitu banyak. Itu menunjukkanlah bahawa pelajar-pelajar baru ni memang suka kulit apa? Cuma benda yang di luar dan di luar tu tidak begitu ya? Lain eh? Jadi mereka ni dalam program Sukses ni kita dedahkan dengan pelbagai kemahiran soft skill. Untuk makluman Datuk, dia ada 6 tahap. Jadi tahap pertama contohnya mereka ada syarahan undang-undang. Untuk satu tahap ada 14 jam 14 minggu minta maaf, dan 1 minggu ada 8 jam. Jadi contoh dalam syarahan undang-undang, mereka ada undang-undang asas Akta Polis 1967, Perintah Tetap Untuk Polis Negara, dan pembinaan sekolah dan sebagainya. Itu tahap pertama. Jadi mereka akan melalui sehingga ke tahap 6. Begitu juga dalam program-program ini kita ada latihan asas, latihan kawat kaki, jasmani sebagainya. Dan akhirnya pada minggu ke-14 mereka dinilai. Ini penilaian akhir khusus. Itu yang dibuat sebelum ini. Untuk makluman Datuk juga, baru-baru ini Tan Sri Ketua Polis Negara telah pun merasmikan urus dia Sukses di Kementerian Pengajian Tinggi, di mana
tanggungjawab Pengurus Dia ni lebih kepada menyelaraskan semua sukses di IPTA, khusus pada kurikulum-kurikulum, supaya ianya selaras. Dan sebelum ini tiap-tiap IPTA ni menjalankan kurikulum yang dia hampir sama tapi tidak selaras. Dengan Pengurus Dia ni, dengan kerjasama PDRM, segala kursus itu pun akan dirujuk kepada MPA, iaitu satu badan yang melihat pada akreditasi kualiti kurikulum sukses di Malaysia ini. Tentang khidmat masyarakat, untuk makmum datuk tuan-tuan, kita dah buat apa ni pelbagai program tahun ini. Di antaranya kita dah buat projek di Muar, di Semerah. Ada satu agak luar daripada Johor, di Sabah Pernah, di kawasan semasa itu Menteri Besar Afiq Toyo lah. Tapi kita patut sendiri di tahun 6. InsyaAllah selepas ini kita akan pergi ke Dun Tenang di Sedamat, dan kita akan beri tumpuan kepada kawasan Johor. Dan kita rasakan bahawa sebagai satu badan yang boleh menjadi jambatan di antara masyarakat dan polis, jadi pelajar-pelajar ni bila dia buat dengan masyarakat, sudah tentu dia ada program-program dengan masyarakat sebagai anak angkat, ya. Dia ada bapa angkatnya, ada ibu angkatnya, ya. Kadang-kadang ada diangkat. Jadi di situlah mereka berinteraksi dengan masyarakat, ceritakan tentang apa permasalahan yang ada, dan juga sambil pada masa yang sama kita pun berkempen memberi tentang tanggungjawab dan tugas-tugas polis. Ya, saya rasa peranan itu amat penting. Dan pada masa yang sama kita juga membawa hasrat tujuan ataupun tanggungjawab rakan POP kepada remaja-remaja. Sebab masyarakat ni kita tengok memang ramai yang berkata mereka ada di kalangan mereka tak tahu rakan POP ni. Jadi itu kita terangkan, dan juga pada ibu-bapa apa masalah ini. Kita terus sampaikan pula kepada pegawai RPD-RPD yang berdekatan. Contoh kalau di Muar, kita akan maklumkan kepada RPD Muar apa masyarakat yang mereka hendakkan, apa masalah yang ini. So benda ni kita lakukan berterusan dari masa ke semasa, dan ini merupakan salah satu jadual latihan yang mereka kena lalui. Jadi saya sebutkan tadi yang cerahan pengenalan pada senjata, teori latihan ikhtiar hidup dan macam-macam. Saya rasa kalau mereka keluar pun mereka dah ada asas sebagai anggota polis, insyaAllah. Saya difahamkan sini kata-kata aluan ya, jadi saya pendekkan. Dan kita terima mandat kepada Datuk dalam program ini. Lepas itu kita ada soalan dan jawab. Saya mohon kepada saudara-saudara di suatu sini, inilah masanya untuk mendapatkan maklumat yang lebih lengkap tentang peranan siswa-siswi sukses, dan juga apakah yang harus kita membantu PDRM untuk memantapkan lagi masyarakat kita, terutama sekeliling, supaya kita hidup aman, damai dan tenteram. Akhir sekali, saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berbahagia yang berhati Datuk, kepada pihak Kerja Polis Johor yang tak pernah saya rasa kenal limu datang ke UDHM. Datuk, untuk saya pun daripada jauh dah sebelum dah yang bersenang datang ke rumah hari tu, yang setiasa sedia membantu kami lah. Tanpa bantuan daripada PDRM, saya rasa agak sukar kita melaksanakan program-program kita, dan saya harapkan bahawa bantuan ini akan ditingkatkan ya, dari masa ke masa. Kita juga mohon terima kasih kepada PDRM kerana menghantar jurulatih yang pada kami agak efisien ya, yang berpengalaman. Begitu dia kenderaan, walau satu pun cukup lah. Kalau ada lagi, lagi bagus. Pada kursus sukses UTHM untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada yang saya hormati, yang selalu kita berjumpa ya, tuan-tuan kepada ACP Rahim
dia selalu membantu kita untuk buat yang kita minta semuanya. Di tak pernah kata no, yes. Mungkin boleh dia kata yes ke tak tu, semua tu kemudian lah. Sebagai selaku ketua polis daerah Batu Pahat, jurulatih-jurulatih konstruksi, pegawai-pegawai korban yang telah membimbing pelajar, maka dengan itu saya sudahi ucapan doa-doa saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan segala kebahagiaan dan terima kasih. Seterusnya dijemput yang dihormati SAC 1 Datuk Haji Tun Hisan bin Haji Tun Hamzah, Timbalan Ketua Polis Negeri Johor, selaku wakil rasmi Ketua Polis Negeri Johor untuk memberikan ucapan dan seterusnya mengendalikan sesi soal jawab. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya punya speech tak ada benda saya tengok. Tuan Bakhtia. Anyway, dia dalam ni, kata di profesor. Okey. Saudara pengacara majlis yang berbahagia, Assistant Commissioner Polis Buah Sukses Profesor Engineer Dr. Amir Hashim bin Muhammad Hashim, Timbalan Nik Chancellor, Khabiwan Pelajar dan Alumni, Rangkap Komandan Kuang Sukses Yang Berbahagia Tuan Haji Sulam bin Hamid, Pendaftar UTHM yang pakai kod. Saya tanya internet di mana dia duduk tadi, dan tunjuk saya di mana Bekasi position. Thank you for coming. Yang dihormati Superintendent Azman Cik Lah, Timbalan Ketua Polis Daerah Batu Pahat, pegawai-pegawai kanan, kita di Timbalan Konstruksi Profesor Dr. Selamat, pegawai kanan, pegawai polis, ketua-ketua jabatan, pelajar-pelajar Konstruksi, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Saya juga bagi pihak Ketua Polis Negeri Johor, sebelum itu memohon ampun dan maaf kerana Ketua Polis tidak dapat menghadirkan diri kerana beliau berangkat ke London, ke Metropolitan Police London, bersama-sama dengan rombongan yang diketuai oleh Yang Berhormat kita punya Stetson Kerajaan Negeri SUK. So itu pun tidak ada berjalan-jalan, tetapi adalah demi tugas kerana nak meningkatkan, mempertingkatkan Iskandar Malaysia kepada tahap Metropolitan London. Kecanggihan mereka, advance-nya mereka jauh lebih beza daripada kita di sini. Saya pun pernah mengalami dan pernah merasai sekolah dia. Saya pernah melihat dan mendapat taklimat di sekolah dia. Jauh beza daripada kita. So, rombongan daripada Johor ini bagi Iskandar Malaysia yang turut disertai oleh Yang Dimaji Ketua Polis Johor akan pulang pada hari Khamis depan. So, walaubagaimanapun beliau telah melalui saya ingin menyampaikan salamnya kepada semua konstruksi dan beri sokongan penuh aktiviti-aktiviti konstruksi yang dilaksanakan di UTHM. Saya juga bagi pihak PDRM mengucapkan banyak terima kasih kepada Komandan Konstruksi UTHM ini kerana tahun lalu apabila saya sampai kemari kita ada about 70, tetapi tahun ini ada 148. Itu satu kebanggaan bagi saya dan saya ucapkan syabas dan tanya kepada UTHM. Saya juga telah meneliti you punya misi, you punya mission, you punya objektif dalam konstruksi dan memang benar kami berdasarkan atau kita, kita, we
Sekarang kita pakai V-centric, tak mahu I-I-U-U, tak mahu V. V-centric ni kita dalam polis PDRM, walaupun you call success, kita berbalik kepada prinsip kepolisian. Asal-usul wujudnya polis, kepolisan moden, kita ada satu nama yang semua orang akan tahu lah. Sir Robert Peel. Yeah? Dia ada nine principles of policy. Prinsip-prinsip kepolisan. Every one of you should read, baca, tengok apa prinsip-prinsip kepolisan dia, Sir Robert Peel. The first prinsip dia, dia kata the main basic mission for which the police exists, yeah? The main basic asas, basic mission for which the police exists is to prevent crime and disorder. To prevent crime and disorder. Sebab itu konstruksis begini. Sebab itu polis PDRM menggalakkan, mewujudkan konstruksis di peringkat universiti. Di peringkat sekolah-sekolah rendah, kita wujudkan crime prevention club. Kita wujudkan cadets, police cadets. Is to prevent crime and disorder. Okay. Tadi profesor telah mengatakan, tuan-tuan ini didedahkan kepada ilmu-ilmu kepolisan supaya once you graduate, you're out di dunia yang reality, you know where you stand, you know how society behave, macam mana pergolakan dan sebagainya, apa yang berlaku sekarang, reality di luar, berbeza dengan apa yang ada kita tahu di sini. Yang kita tuntut ilmu dan sebagainya itu memang benar, tetapi ini semua persediaan bagi bagi semua siswa dan siswi. Ya? Okey, saya nak bangkitkan, apabila you belajar ilmu kepolisan, dia bukan hanya undang-undang, dia ada banyak aplikasi budi bicara. So in other words, walaupun undang-undang tu ada, tetapi you don't bluntly follow the law begitu saja, without taking into consideration the human element. Orang yang nak kita tangkap, orang yang nak kita saman, orang yang nak kita tegur, orang yang nak kita berinteraksi. Pegawai polis berbeza daripada militeri. Militeri ini kalau dia punya lebih major kata tembak, dia tembak. Dia nukar cerita. Yeah? Tetapi pegawai polis, pegawai, bila saya sebut pegawai itu maknanya daripada constable right up to the IGP. Dia di dalam undang-undang mana pun, pegawai custom ke, immigration ke, military ke, dia tak ada bagi, dia tak ada bagi kuasa budi bicara. Tetapi polis dia bagi. Di dalam akta polis dia bagi. Dalam section 20 dalam kurungan 2. Budi bicara. Dalam melaksanakan undang-undang, dalam melaksanakan peraturan, order dan sebagainya. So, a policeman decides within the ambit of law melaksanakan discretion itu. Sebab itu dia penting, dia mesti berilmu, kerana dia akan buat keputusan. Decision making dia kena buat, memutuskan nak tangkap ke tidak. Di dalam undang-undang pun, melakukan samun, rogol, curi, bunuh, dia kata may arrest without warrant. Perkataan dia may, may itu boleh ditangkap tanpa warrant. Maknanya dia menyerahkan kepada kita nak tangkap atau tidak. Kita satu pegawai polis, anggota polis, kita nak tangkap satu kumpulan yang terdiri daripada 5-6 orang dengan parang, nak tangkap juga masa itu, matilah kita. And that's why the word may arrest him. So you don't arrest him there and then. Tunggu dulu, guna bijaksana, fikirkan dulu, tengok nombor kenderaan dia dan sebagainya, panggil backup, then baru ditangkap kemudian. Tapi dalam law juga dia ada cakap, mengatakan shall arrest. Itu lain. Shall tu mandatory, kena buat. Tetapi most section of the law mengatakan may arrest without warrant. Eh? Okay. Sekarang saya nak bawa pada reality. Saya tak boleh panjang juga pasal kita ada dialog. Eh? Tapi saya cuba menyampaikan ilmu kepolisan ni. Selain daripada budi bicara, kita juga mesti melihat apa intipati. Tadi dia kata the main basic
the main basic mission for the existence of the police is to prevent crime dengan disorder. So sekarang ni kita tengok, right, selain daripada itu, the core business PDRM ni ialah to serve. So ada di kalangan tuan-tuan perempuan, cik-cik dan abang-abang ni, tuan-tuan adik-adik ni, akan join pasukan polis kemudian, InsyaAllah. Bila you tengok pasukan polis ni adalah satu pasukan yang sangat mulia. The minute you keluar tu, you dah jadi jihad. The minute you keluar tu, you dah jadi amalan, amal ibadah. Dengan berdasarkan niat, you keluar tu nak berkhidmat, amal ibadah. You mati, you mati syahid. You keluar daripada jabat, you keluar daripada rumah, isteri cium tangan ke abang, ke adik, ke mak, anak dan sebagainya. So you are out there to serve. Baik. Bila you are out there to serve, baru-baru ni saya nak bercerita sikit. Kalau saya cerita undang-undang A ni, 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 kan dia orang cuman muak. Ada muak ke tak? So sekarang saya nak bercerita ni, saya nak relate. You, when whatever happen, as a policeman, you must use your brain. You mesti digest. You mesti ada probing mind. Your mind must probe. Jangan ni macam kulit bawang, dia ada berlapis-lapis. I'm sure ni perempuan ni bila masak, dia akan buang lapisnya pertama, kan? Dia buang berbagai-bagai mata. Okay, sama juga macam apa yang berlaku di dalam pasukan polis. Baru ni Tan Sri DIG ada datang. Kami ada berserapan pagi dekat hotel. Dia datang untuk tugas. Di dalam meja makan tu, di atas meja makan tu, dia telah bercakap. Dia kata, macam tengok dalam keadaan sekarang, orang duduk tentang pasukan polis. Macam mana Prof cakap tadi, macam-macam pandang sewa pada polis. Jadi Tan Sri DIG cakap begini. Dia kata simple. Dia kata, kita ni main core business kita is to serve. So we serve. Whether he wants to say thank you or not is immaterial. Whether he wants to appreciate us in serving them is immaterial. Jadi bila saya tengok pada masa itu, ada dalam hamba Allah 2-3 orang datang bawa nasi lemak, bawa kuih, serve kita. Saya pun tengok dia. So saya kata terima kasih. Tetapi itu saja. Saya tidak bertanya siapa dia, dah kahwin ke belum, apa nama ni, peribadi dia, ada masalah ke dia, tak ada. Saya yakin every one of us, semua di kalangan kita begitu juga. Melainkan kalau yang datang tu lawa, bukan main, Allah sampai kemari, bukan sini sampai kemari. Ya, semua nak tahu, yang lelaki pun tanya habis semua alamat, nombor telefon semua habis. Kalau tidak, kita langsung tak pandang orang yang serve kita ni. So the moral of story is, you don't really care who serve you. You dapat minum, you dapat nasi lemak, you makan, you dapat telur, you makan. You tak pandang orang. Sama juga macam kita. Kita menyiasat, kita pergi ni menangkap, mendakwa, macam-macam kita serve orang. Ronda jenayah tak tidur malam, masuk lubang, jatuh dalam gaung, turun gaung, timbul dia orang ke gali tanah. Nobody look. Berapa orang? Cuma dia kata, terima kasih. Habis. So, macam mana you merana, macam mana you merasa, they consider you as that is part and parcel of your service. Okay. Bila saya dengar DID cakap macam ni, saya mengimbas balik. Macam saya kata tadi, probing mind. Saya mengimbas balik saya punya sejarah. Masa saya inspektor, saya inspektor di Negeri Sembilan, saya adalah chairman kepada Inspector's Association. So kami ada trip pergi ke Hatyai. So kita naik bas pergi Hatyai. Walaupun saya berceloteh cerita ni, you people pick up, you pick up. That's what resources are for, you don't take benda yang hanya yang tersirat tu you ambil, okay. You must be thinking of this, okay. Bila kami pergi ke Siam, sampai di Hatyai, time maghrib, lepas time maghrib kita turun. So saya dengan satu lagi inspektor Razali. So kita dah nak makan malam. So kita turun di Siam itu, di hotel tu, kita turun, kita tengok, tak tahu mana nak makan. So nampak satu haji, orang tua lah, umur dekat 70 tahun.
Haji, haji, saya kata. Islam, Islam. Hebat orang benda. Dia kata, oh, orang nak makan ke? Dia kata. Dia kata, okey, ikut. Ikut haji. Dia, saya dengan sahabat saya ni naik tutup. Tahu tutup? Pergi siap. Pergi naik tutup saja, lain jangan. Pergi ya, naik tutup. Ya. Dia pun bawa. Dia pun kata, mana ada Allah Muhammad, di situ kita boleh makan. Okey, jadi dah pusing-pusing jumpa Allah Muhammad tu, pergi makan. Saya, orang tua tu, sahabat saya. Then, dia pun cerita, oh, tak apa-apa cakap ni, panggil order lah. Order makan. Bila dia order makan, budak perempuan yang bawa sep air ni, telah bawa air, dia ada bubur gelas, dia letak atas meja tu, apa nama, spill over. Air tu, tumpah. Bila tumpah, orang tua ni bangun. Pom 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 pom, dia cakap Malaysia nak makan ni, yang dia tu kita faham lah. Dia cakap petani Malaysia nak makan gini 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 gini. Dia pun buka, dia ada bawa satu bag. Dia buka zip tu, dia bawa keluar vibrator tu. Saya pun tengok, eh apa hal orang tu ni bawa vibrator. Lepas tu yang kali kedua dia keluar pistol. Dia keluar pistol, dia nak tembaknya orang yang serve, perempuan yang serve air ni tadi. Perempuan tu lari. Saya dengan kawan saya dah takut, kami polis. Datang nak makan je, dah kawan ni dah nak tembak orang. So, ha? Jadi, perempuan tu lari. Datang manager, ganti lain, ganti minum semua, makan free lah. Habis semua dapat. But the moral of the story is, when you serve, you commit an offence, you buat kesilapan, sengaja tak sengaja, the public will be very angry. Dia akan marah sampai nak tembak perempuan tu. Jadi macam tu juga, orang datang ke balai polis, datang kerana ada masalah. Orang datang kepada you, maybe you pakai biru, dia ingat you polis, you tak, you full flash police officer ataupun begini. Dia tanya, kau sukses? Sukses ni ada kaitan dengan polis. Dia pun tanya, minta tolong. You layan tak layan ke, you buat ni, dia punya hati tu marah. It can go to the extent of keluar pistol dan nak menembak perempuan. Apalah salah perempuan? So that came to my mind. So now saya relay kepada apa yang berlaku di dunia sekarang. Apabila orang mengutuk polis, mengutuk polis, mengutuk polis, agenda di dalam newspaper, media, TV dan sebagainya telah meracuni masyarakat. Asal ada buruk aja, polis lah ni mesti pakat dengan kerajaan buat ni, buat ni. Padahal kita, saya dah 31 tahun dalam pasukan polis. Tak ada Perdana Menteri, tak ada Menteri mengatakan, eh kamu kena buat gini. No. The police is only answerable to the law and the law alone. Not to any minister or to anybody. Yeah? Itu Lord Denning cakap, bukan saya cakap. Lord Denning cakap. The police is answerable to the law and to the law alone. Not to any minister. So kita jawab kepada undang-undang saja. Tetapi dalam melaksanakan undang-undang tu, jangan lupa discussion tadi. Kalau kita bukan robot. Okay? Nah, jadi itu yang saya nak sampaikan. So, in other words, kita punya cara kerap, bila tuan-tuan, bila ni ahli-ahli sukses, kau sukses ni besok, berkecimpung ataupun menyerapi PDRM, kita kena ingat. Itulah dia, perkara-perkaranya, you are supposed to serve. Whether that fella appreciate your punya serving atau pindah, itu soal lain. Sebab itu saya kata, mulianya pasukan polis ini, bila dia serve, hanya kerana Allah Ta'ala, hanya kerana Tuhan. Bukan kerana nakkan pengiktirafan. Faham kan? Okay. So very short, saya nak cakap punya tu. So saya harap everybody faham dan pasti. Okay. Lagi satu perkara, little bit more prop kan? Sikit lagi. Lagi satu perkara, saya apabila saya dapat audience macam ni ataupun dengan perempuan dalam meeting saya, saya akan membimbing atau mengasuh atau membagi semangat sikit. So I take this opportunity, insyaAllah it will motivate you all, right? Di dalam kita melaksanakan dalam setiap kumpulan, organisasi, konstruksi dan sebagainya, selalulah melihat, selalulah melihat apa yang saya tengok Profesor Komandan buat. Bagus. You're sending 25 of you kepada ke Indonesia.
di Jakarta. You will learn a lot of things di sana. And insyaAllah tahun depan tingkap lagi pergi ke Australia. Kalau tak ada orang bawa beg, panggil saya. Ya, yeah? Indonesia tak payah. Australia saya mau. Saya boleh ikut jaga bawa beg tak? What is actually happening di sini? Apa yang berlaku di sini? Apa yang berlaku di sini ialah mana you are going through. Dari tiga perkara you are going through. What have you gone through? You have gone through your syllabus dan sebagainya. You have gone through. You're using your brain power. Profesor, komandan dan sebagainya, konstruksi di UHDM telah menggunakan brain power untuk advance ke depan. To advance ke depan. No ada konstruksi dalam Malaysia yang buat perkara begini. Okay? So, tanya lagi sekalinya, ya. Yeah? Okay. So maknanya you're using your brain power. That means you are going through. Lepas you are going through, so insyaAllah the follow through. Macam Megon. The follow through. The follow through means you implement the brain power yang you telah, yang telah deliberate tadi, yang telah bincang-bincang, fikir-fikir, okay, you follow through. Lama you laksanakan. And bila you laksanakan dalam follow through ni tadi, jangan hanya pergi saja. You will absorb apa yang ada di Indonesia. Saya selalu pergi juga luar negeri sekali-sekala, tetapi saya selalu absorb apa yang saya pergi. Saya baru balik daripada New Zealand. Saya tengok New Zealand ni satu negara yang sangat-sangat bersih. Saya teringat Sayyidina Umar Ibn Khattab cakap. Dia kata dia pergi ke satu negara itu, negara itu bukan, negara itu amalannya adalah amalan Islam, tetapi bukan orang Islam. So bila saya pergi New Zealand baru-baru ni, saya telah melihat dan saya teringat imbasan saya melihat, teringat Sayyidina Umar cakap. Dia tidak ada satu ekor anjing, kucing yang berkeliaran. Padu kipayah dia tinggi. Habis semua anjing itu, tak ada, bersih. Dia punya supermarket, dia ada satu bakul. Siapa nak derma, beli-beli, masuk dalam bakul. In New Zealand, masuk dalam bakul. Student-student yang tak ada duit, orang miskin, tak ada orang miskin boleh tengok. Tapi student-student yang tak ada duit ni, nampak ada roti ke, ada apa-apa, ambil-ambil. Free je. Kalau buat di Malaysia, supermarket itu dengan bakul-bakul pun hilang. Moral of the story is when you go elsewhere, pergi luar negara, you pick up benda yang baik lagi. Mulianya, padu kifayahnya cukup tinggi, bersih, boleh duduk atau rumput dan sebagainya. Okay? I took a car, saya ambil satu Estima daripada Auckland, saya drive down to Wellington, saya naik ferry pergi ke South Island, daripada Picton saya tour pergi ke Queenstown. Kampung-kampung saya masuk, saya pergi bila air, bersih. Tak ada siapa potong saya. Saya buat mula saya potong orang. Lepas tu saya pun kadang saya ikut 80 belum pergi potong saya. Walaupun dekat hutan dan sebagainya, tak ada siapa potong saya. The discipline, self policy. Okay. When you have follow through, ingat eh, when you follow through, you ingat benda-benda you pick up. Jangan biar kosong. Balik-balik seronok lah, dapat makan itu, makan ini, tempe lah ni. Aku pula sini pun tempe banyak juga. Makanlah. Get the experience. Tetapi pick up apa yang baik. Di New Zealand dia ada tulis itu di Rotorua, dia tulis dekat bangunan tu, ibu pejabat polis. Saya pun terbanyak, dia tulis bahasa Melayu. Ibu pejabat polis Rotorua. So how dia menarik hati kita. Beranjung-beranjung. You pick up. So how you want to improvise you punya konstruksis di sini? Macam mana nak buat? How you want to influence more people? Of course you kena buat saringan lah, macam kata ni, betting tu ni. Tetapi you going to get cream of the cream of the cream. Yeah? Once you dah ada gunakan brain power tu untuk memikirkan tadi, then you ada follow through, then only you get the breakthrough. The breakthrough will be
akan datang besok dengan you punya ilmu yang ada, ilmu kepolisian yang ada, ilmu kefahaman sosiologi yang paling tinggi. Kalau you join the police force, you really understand human, you really understand human, you really know how to command, you really know how to lead. Yeah, then you become full-fledged good citizen. So sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih. Seterusnya, majlis sekali lagi menjemput yang dihormati SSC 1 Dato' Haji Tun Hisan bin Haji Tun Hamzah untuk mengendalikan sesi soal jawab. Persilakan. Okey, sebelum kita mulakan sesi soal jawab ni, untuk makluman semua ahli rekod sukses ni, saya ada juga bawa bersama-sama saya pegawai, ketua-ketua jabatan, ketua dan pelbagai bidang. So you can ask me any question. Yeah? Any question. Apa soalan sekalipun kaitan dengan kepolisian ke, ataupun macam mana persepsi orang tengok kita ke, what's happening outside ke, cuma yang rahsia-rahsia tu saya tak boleh beritahu, saya tak boleh beritahu lah. Yang mana saya boleh beritahu, saya akan beritahu, because I want everybody to learn, to know, to appreciate and to understand the police force. Ya? Ok, ada soalan? Alright. Dadah kita narkotik ni. Okay, you want to answer the question? Biar saya bagi channel dulu. Puan ni jawab. Yeah? Masa saya tengok dia meronta-ronta nak jawab. Okay, number one, the traditional health drug masih lagi popular di dalam Johor. Maknanya heroin dengan morphine. Traditional drug yang paling popular di dalam Johor. Tetapi kita ada dadah yang baru ni, kita panggil apa dadah? No. That what you call is new drug. Synthetic drugs. Synthetic drug ni macam syabu dan sebagainya. Itu gaining ground. Yeah, gaining ground. Jadi dia gain ground lebih kepada pusat-pusat hiburan. Pusat-pusat hiburan. Dan juga macam syabu-syabu ni kepada penjenayah-penjenayah. Bila dia ambil dadah ini, dia akan lebih agresif. Yeah? Okay. Dia kepada student di sekolah, di MPTA, MPTN dan sebagainya, tidaklah very alarming. Di Johor ni, tidak very alarming. So, maknanya tidaklah ke tahap yang membimbangkan. Tetapi, apa yang kita risau ialah yang suka pergi kepada pusat-pusat hiburan ini, dia lebih kepada di ecstasy pill, heroin 5, ini. Yang ini yang kita risau. Yeah? So bagi in general, kalau nak kata dadah yang popular, berbalik kepada heroin dan morphine. Cuma the trend of society sekarang ni, anak-anak muda kita, muda-mudi kita suka pergi ke pusat-pusat hiburan, karaoke, makan dekat tempat-tempat yang ada happening. Ya. Betul pahatnya ada happening. Mana? Ada tempat happening. Tempat padang. Tak ada. So, baik aja. Jadi tempat-tempat happening dah selalu ada di synthetic drug. Okay, would you like to add? Faham? Cukup. Thank you. Okay, lain soalan? Ya. Yeah. Saya KS 24451 Amirul Nizam Said.
Saya ingin tanya mengenai saya kira semakin dunia ni semakin mencabar kan. Jadi keluarlah teknologi terbaru. Jadi sebelum ni saya dah pergi ke KL. Saya ada menyimpan laptop dalam kereta. Jadi kakak ni ada beritahu kan, jangan simpan dalam kereta sebab ada penjenayah dia guna sistem apa tu yang scan kereta bahan elektronik. Jadi saya nak tanya apakah cara pihak polis nak mengatasi masalah? Terima kasih. Okey. Macam mana nak mengatasi kalau nak tahan kereta orang simpan laptop dalam kereta? Saya pergi ke Singapura, saya beli satu alat RM90 sing. Alat tu sini saja. Lepas tu dia ada aerial. So alat itu dia boleh mengesan. Ada kamera ke? Ada apa ni? Ada alat-alat macam laptop ke? Dia akan bagi saya syarat tip. Mana kalau saya pegang itu, saya jalan ke kereta, ke boot kereta saya, lalu saya jadi tip saya tahu. Ada komputer ke, ada something yang elektriknya ni. Sampai itu juga saya pergi hotel. Sejak ada satu sahabat saya kena tangkap tu, tak pergi bahan ni. Jadi saya pun belilah benda tu. Ya? Jadi masuk hotel ke, tengok. Sebab setakat ni tak ada apa. So, macam mana kita nak sekat orang macam saya ni tadi, beli benda tu? Satu. Yang pertamanya, saya cerita tadi, walaupun gelap-gelap, tapi ada dua senario sana. Satu, you pergi beli baju, nak salin baju, nak beli apa ke, you pakai untuk kebaikan. Baiklah. Macam saya tadi. Tapi yang satu lagi tadi, gunakan dekat kereta tadi. Now, we cannot stop, kita cannot blame. Tak tahu apa ada dalam poket dia. Dia boleh tahu, ada komputer dan sebagainya. Alright. So, itu satu bab. Ya? Yeah? Itu satu bab. Maknanya reactive policing. Maknanya dah kena tangkap, dah kena curi, kita kena siasat lah. Okay. Kalau kita menangkap orang memiliki benda itu, tidak menjadi kesalahan. Pasal dia boleh guna untuk kebaikan, dia boleh juga guna untuk keburukan. Sama macam you pakai yang spray, mask spray kan. So macam mana polis nak mengatasi perkara ini? Yang pertama sekali, kita naklah membidik orang supaya jangan tinggalkan barang-barang yang berharga di dalam kenderaan. Pasal kita tahu dunia sekarang canggih. Bila canggih, orang macam saya tadi mempunyai alat-alat tu. Jadi saya boleh tahu ada atau tidak kenderaan di situ, barang-barang di situ, misalnya laptop dan sebagainya. So very difficult nak mengatakan untuk eradicate masalah ni, tetapi melalui pendidikan. Jangan tinggalkan barang-barang yang berharga, especially kalau sekolah punya, universiti punya, sendiri punya pun janganlah. Pasal adanya penyangak-penyangak yang menggunakan alat-alat macam tu, dia boleh kesan ada komputer di dalam booth kereta. Jadi kita tak boleh nak elak dalam benda tu. But avoid bawa barang-barang yang berharga. Okay. Lain soalan? Yeah. Saya pula tak bolehlah kata, oh, orang perempuan jangan pakai rantai, jangan pakai cincin, jangan pakai. Kan semua kena sambung. Semua orang simpan kat rumah. Mari pula rumah kena pecah pula, habis juga. So, in other words, kalau you ada bawa, you makan, you tengoklah kereta tu, you nampak, you park tempat yang you boleh nampak lah, you boleh lihat, you can observe. Yeah? Self-policing tadi. How you jaga diri you, how you jaga you punya property. Okay? Alright, tadi soalan tu, Ben? Okay, thank you. Okay, ISA ni adalah satu undang-undang preventive law. Preventive law. Zaman dulu kita menggunakan ISA ni untuk teroris, komunisme. Komunisme. Tetapi kita telah ubah apa nama ni, pindah Federal Constitution Article 149 ni. Article 149 telah menetapkan kita boleh guna untuk ekstremisme.
ekstrim semua boleh. Okay. Jadi kenapa saya kata masih relevan? Kerana kita mengamalkan sistem adversarial system. Kita punya undang-undang menggunakan adversarial system. Adversarial system ni is to prove beyond reasonable doubt. Okay? Beyond reasonable doubt. Ni siapa punya pen? Saya kata saya punya. Tuan Rabi kata dia punya. Nah, macam mana ni? Siapa punya pen? Tak ada nama saya, tak ada tanda Tuan Rabi. Jadi, doubtful. So, tak boleh tuduh saya. Mencuri. Beyond reasonable doubt. Baik. Apabila orang tu membuat pengitipan, orang tu membuat perkara-perkara jenayah dan sebagainya, kita kena bukti beyond reasonable doubt. Impossible. Ada perkara-perkara, pasal zaman sekarang zaman canggih. Ya? Dia pergi sini, lepas tu dia cucuk. Dia api-api-apikan orang sini, orang sini dah marah pada kerajaan, dia lari. Dia pergi kampung lain pula. Dia pergi state lain pula. Dia cucuk api-api, dia lari. Dia mengapi orang, jadi orang hatred, lah. Marah. Tapi nak tuduh, tak tuduh siapa. Dia mengapikan siapa. Siapa buat report di sini. Cuma kita boleh pergi ialah, tak ada permit ke. Tetapi kalau dia duduk di dalam markas dia, bila saya markas tu bukan markas orang tu saja, siapa-siapa saja. Bagi kita polis ni tak ada political party. Kita ni colour blind. Mana kita tak tengok siapa, kita tengok penyelayan saja. So, kadang-kadang penyamun nyamba siri, menggugat keselamatan negara, tembak sini, tembak sana, macam Al-Ma'unah dan sebagainya kan? Kumpulan-kumpulan tu, jemaah Islamiah. Ya, yeah? Mana nak bukti, siapa nak bagi keterangan terhadap dia? So, macam mana lagi nak dapat ambil tindakan? So, we have to use the preventive law. So, we have to use the preventive law. Itu ISA you're talking about. Preventive law bukan saja ISA. Preventive law macam EO, Emergency Ordinance. Gangster. Macam saya sebelum di Johor ni, saya di Sarawak. Gangster tu sampai potong tangan, potong kaki, pegangan tangan, potong kaki, tinggalkan kawan dia macam tu. Usik motorkar dia, 30-40 orang datang batai dia. Tekan sikit horn kereta dia, dia rampas kawan tu pergi ke bank, buka keluar 30 ribu. Orang takut nak bagi keterangan. Bila orang takut nak bagi keterangan, how we going to charge them in court beyond reasonable doubt? Mana boleh? Tak ada siapa nak testify against dia. Ya, tak ada orang nak testify against dia. So bila tak ada orang nak testify against dia, we have got no choice untuk jaga keselamatan. Ingat tadi, the main basic existence of the force of the police is to prevent crime and disorder. Maknanya kita kena prevent disorder, kena prevent crime. So apa kita buat? Kita tangkap dia di bawah EO. Kita rakam percakapan dia secara sulit. Tak pergi kuat. Betul orang marah. Tapi police also, we prefer to charge them in court. Because kalau kita charge them in court, katalah gang robbery, robbery ramai-ramai, hijacking ramai-ramai, eh, hijacking, ambil-ambil barang dah tak jumpa. Macam mana nak prove beyond reasonable doubt? Barang dah tak ada. Computer chip dah tak ada. Barang-barang semua dah dispose, dah dihantar ke luar negara dan sebagainya. How to prove beyond reasonable doubt? Jadi tak boleh prove. Tapi apa yang kita ada ialah keterangan-keterangan orang yang melihat. Bukan yesir, orang yang melihat. Orang yang jadi mangsa. Ha? Orang yang jadi mangsa. Orang yang mengalami benda ini. Kecederaan dan sebagainya. Ataupun orang yang mendengar benda tu direct. Kita record statement dia. Kita tak tuduh dia mahkamah, kita tangkap dia buat dia. Kita kalau boleh, you tanyalah mana-mana polis. Saya pernah jadi ketua jabatan saja. Saya kalau boleh, saya nak charge dia di mahkamah. Tetapi masyarakat tidak mahu datang ke hadapan memberi keterangan. Kalau saya charge di mahkamah di bawah seksyen, katalah seksyen 394, 20 tahun. Seksyen 326, dia main parang, tutup, potong orang. Ya? Dia potong, saya dimanjung dulu, dia potong isi saja. Dia tak nak bunuh, dia potong saja bagi orang tu merana. Ya? Tapi saksi itu takut nak bagi keterangan. Pasal bila dia potong depan mak bapak, dia potong depan anak. Ini zalimnya manusia ni. But we cannot charge them in court because nobody want to testify. Kalau kita charge court, dia kata 20 tahun. Tapi bila kita tangkap EO, the most is 2 years. Sekarang 2 years, bebas.
That's why kita tak prefer preventive law, ISA ke, sedis apa nama ni, EO ke, kita tak prefer tu. Kita prefer to bring the record. Tetapi masalahnya fall back to society. Society are not willing to come forward to testify. Yeah? So we have got no choice. We want to preserve the security, safety of the country. So kalau tak dapat ikut undang-undang mahkamah yang terpaksa prove beyond reasonable doubt, we have to take the preventive law, ISA. That's why ISA is a necessity. Huh? Okay, one yang necessity. Second question was terrorism. Okay, sama terrorism. How to prove terrorism? Okay, if saya tak boleh beritahu, tapi kalau apa nama ni, ada orang tu dia menggunakan cyber terrorism, for example, eh? Cyber terrorism. Dia menggunakan internet, okay. Dia akan gunakan komputer ni, dia akan hackkan komputer tu, komputer tu akan menjahanamkan the whole system. But how are you going to prove? Because you have to prove beyond reasonable doubt. Inilah sistem adversarial yang kita terima daripada British dulu. Dalam sistem kehakiman perundangan kita ada dua, adversarial system dengan inquisitory system. Inquisitory system ni macam di France, macam apa nama, Lady Diana tu, semua orang, lawyer semua assisting, dokumen pun boleh bagi-bagi. Dalam adversarial system tak boleh. Okay. So dalam teroris samalah macam penyelidikan yang bersiri. In fact, pada mana ni penyamun-penyamun pun kita pakai preventive law. Right? The third question was? Hello? Okay, thank you. Ada soalan lain? Anybody want to add? Nolio? Okay. Alright. Okay. Kita bawa senario yang sebenar di luar tu. Okay? Everybody entam kita pasal ISA, ya? Draconian law lah apa. Apa pula draconian law? Sebab undang-undang ISA itu mempunyai, kita kan record statement, lepas tu kita ada inquiry. Inquiry ni bukan polis, inquiry ni KDN, a civilian, a judge. Jadi dalam inquiry, very fair. Advisors lagi. Lepas tu dia panggil kawan tu, dia tanya betul tak allegation polis kata ini. Oh dia kata tidak tak, dan dia sasar. There is a trial there. There is a proceeding di situ. Very fair. Bukan draconian law. Lepas tu kalau you kata, no, kita tengok keterangan ni tak cukup, kita bagi dia buang daerah saja. Letakkan dia di Parit Raja. Oh, di Parit Raja. Okay. Apabila berlakunya, tengok what happened in USA. You know the Twin Towers? Twin Towers tu kena langgar. So now, bila dia tengok-tengok, macam mana dia tak boleh anticipate. Padahal US ni canggih dengan intelligence dia, dengan apa. Tetapi kenapa dia gagal? Because ada perkara-perkara nak prove beyond reasonable doubt ni. So tak boleh prove. Intelligent. Jadi terpaksa gunakan perkara-perkara macam ISA. Tapi dia tak ada undang-undang macam ISA. So dia created satu patriotic act. Exactly macam kita punya ISA. Now US ada Patriotic Act. In UK they have got the Counter Terrorist Act. Sama. You can detain without producing them in court. Sama. So in other words, it is not draconian law. It is a necessity in order to jaga keselamatan negara. Jangan abuse. So how to check abuse? Another department check. Maknanya the KDN will check. Dalam KDN tu dia buat dia punya advisory. Advisory tu ada judge. Takkan judge pun tak percaya. So jangan dengar-dengar orang politik yang menyerong ni, dia bawa cerita sebelah je. Kita ni must be very fair. Kita must be open minded. And then kita timbangkan yang mana priority. Okay, lagi soalan? Ya. Ini orang kuat tanya ni. Menjejaki penyerang. Okey.
jangan ingat diorang guna cyber cafe kat parit raja ni you boleh apa nama ni, fitnah-fitnah orang. Yang sebenarnya kita boleh trace, tapi kena masuk polis lah. Pasal itu tactical. We call it fingerprinting. Fingerprinting bukan fingerprint yang ada pada pada keyboard tu. No, saya tak boleh cerita. Tapi kita boleh trace. That's why we can trace orang-orang yang buat apa nama ni, bookmaking, fitnah, kita boleh trace. Ada cara tu. You have to come to another level. Kita trade tu. Saya dulu commercial crime. So memang ini bahagian commercial crime. We can trade that. You gunakan apa nama ni, base, what do you call it? Ni, IP internet ni provider ni, kita boleh trace. Whether you gunakan Indonesia atau you gunakan mana-mana, kita boleh tahu. Masa ada hal-hal politik itu pun kita tengok, kita tahu. We know siapa yang buat. Tapi macam saya beritahu tadi lah, kita punya undang-undang ni dia mempunyai jurisdiction, mana juga kuasa. So first kita pergi kepada the penal code tadi, dalam defamation ke ataupun fitnah dan sebagainya. Lepas tu kita call back pada kita punya macam-macam computer punya crime act. Kita ada banyak act. So of course kita gunakan beberapa teknologi lah, tetapi yang tu the commercial crime yang akan handle. So don't worry, just buat report saja. Buat report, you leave it to us. Jangan ingat oleh kami you pergi ke cyber cafe, you boleh fitnah-fitnah, you lari. Tapi sama rasa you akan dapat dikesan. You akan dapat dikesan. Eh? Sebab tu kita ada banyak kan yang dia buat ni, ni fitnah orang ni, fitnah orang tu, fitnah Siti Nur Aliza lah buat tu. Kita boleh kesan. Walaupun dia cuci dia punya komputer tu kan, terpani apa, cuci habis komputer, kita boleh kesan. Kita ada forensik, forensik komputer, forensik kita. So you want nak pergi ke Australia ni, it's one of the place yang canggih lah dari segi ni, benda-benda ni yang you can learn. Victoria punya forensik lah. In fact kita punya alat-alat forensik pun kita banyak dapat daripada Australia. Kita pergi ke Australia ni UK, so they have gone through and then they got mengalami perangai. Okay, thank you. Tapi bukan 100% semua case boleh solve. Kan saya ceritakan, dia orang tahu lah strategi tu, saya tak mau cakap. Jadi bukan 100% semua case kita boleh selesaikan. Just impossible. Kita ni human. Memang ada terhad, mesti ada limitation. Not every case kita boleh solve. Okay, thank you. Lain-lain like, soalan? Would you like to add on? Tuan Wong ialah commercial crime expert lah. Tuan Wong, Tuan Liao tadi special branch. Yeah. You kalau perlu soalan penjelasan, please, you want to add anything, tell me. You share the knowledge lah, yeah. You share the knowledge. Okay. Baik, soalan. Ya. Datuk, Datuk, saya KL 45 Imanah, Muhammad Maram di Nama. Soalan dia bunyi macam ni. Soalan ni, soalan ni, apa dia cakap dengan pihak politik ni melalui perspektif yang better. Dulunya, orang ramai ataupun masyarakat menganggap politik ni menjaga keselamatan mereka. Namun, akhir-akhir ni, mereka melihat polis tu lebih pada pro kerajaan dan kaki dan kuat dan sepamanya. Baru-baru ini juga apabila lagunya Pak Jahat Kuasa di Perak, di mana FIU telah mengumpul SUK, namun ada isu ataupun apa ni, isu ataupun satu soalan yang mengatakan ada propaganda tersembunyi pihak kerajaan. Oleh itu saya berbunyi, macam mana peranan polis itu sendiri dalam memperbaiki persepsi masyarakat terhadap polis itu sendiri. Okey. Ingat ada perempuan yang bawa air tadi tumpah. So you cannot afford to make mistake. Dalam melaksanakan servis,
you are not supposed to make mistake. Tetapi kita ni manusia. So di dalam beribu-ribu, 100,000 anggota polis, ada di kalangan kita yang buat mistake, yang buat silap, ambil rasuah, pukul orang, kan? Lepas tu macam-macam hal, salah laku. But we cannot, because this is a big organisation. Dalam satu organisasi yang besar, mesti di kalangan kita ni mesti ada few bad apples. Mesti ada. Tak ada organisasi, Army, Custom, Migration, College, University pun ada student yang menyeleweng, deviant behaviour. Mesti ada, because we are human. Tetapi apabila kesalahan itu berlaku, janganlah dimasuk kepada media, diulang tayang sehingga dia menggambarkan almost the whole PDRM itu jahat. Ini yang berlaku. Media, saya selalu ulang, media are agenda setters. Media are agenda setters. They set the agenda untuk orang membaca, untuk orang melihat, mendengar dan sebagainya. So they set the agenda. Agenda tu makan sebulan, 3 bulan, 2 hari, 1 hari. Dia cerita Nurin Jazlim. Berapa bulan dia cerita Nurin Jazlim? Berbulan-bulan dia cerita Kugan. Dia tunjuk Kugan punya kecederaan tu, gambar Kugan kena. Dia tunjuk. Media are agenda setters. When you tunjuk, you indoctrinate the mind of the society. You condition the hearts and minds of the society sehingga dia hatred, dia marah. Okay, scenario ni perang. So FRU tak usah pergi ke tempat tu. Biarkan kedua-dua pihak ni bergaduh. Adakah polis sepatut hantar ke tak usah hantar? Kawan ni pun nak pergi pejabat, kawan ni pun nak pergi pejabat. So kita dah ada maklumat. In the CPC, kalau you dah belajar CPC, kita ada preventive action of the police. Preventive action of the police, section 103, 104, 105 CPC. Kita kena interpose. Ayat dalam undang-undang tu dia kata interpose, prevent a seizable offence. Bila dia datang dua pihak, kita kena prevent. Election, nomination day, ini pihak opposition, ini pihak ni, kita duduk tengah-tengah. Kita kena prevent. Kita letak FRU, letak PGA, letak macam-macam untuk jangan bergaduh. Kita tak take sign. Orang tak faham. Apabila ada kerajaan nak robohkan rumah, kontraktor dengan kerajaan, dengan bagi mahkamah nak robohkan rumah, the police punya presence mesti ada situ. Sebab kita nak menyelamatkan juga orang-orang yang duduk di rumah tu. Takkanlah nak biarkan traktor tu ram rumah-rumah kayu tu kalau ada orang dalam. So kita kena selamatkan. Tapi orang tak nampak. Dia dengar hasutan-hasutan, oh polis telah memihak kepada pihak kontraktor ni, kontraktor tu bayar duit, jadi polis dah bersama-sama dia pergi. No, kita go on security, safety, our maintenance of life and property. Mulianya kerja polis ni, life and property. Tak peduli dia opposition ke, dia government ke, tak ada. So persepsi itu adalah satu perkara yang tidak realiti. Kalau kita naik kapal terbang, kita tengok jalan, kita nampak jalan tu lurus je. Betul tak? Padahal jalan tu tak lurus. So in reality, jalan tu bengkok-bengkok. Tetapi di atas, dia telah mengubahkan persepsi tu. So what you said is very correct. The police force sekarang menghadapi perception war. We are facing a perception war. A perception war ini yang menjadikan orang boleh berpersepsi kepada kita ada 3 perkara mengikut bijak pandai. The scholars mengatakan ada 3 perkara yang mewujudkan persepsi. Yang pertama ialah susun atur kerja. Yang kedua ialah susun atur sosial. Yang ketiga persepsian, the percipien, orang yang berpersepsi itu. Okey, susun atur kerja. Nah, polis apabila kita buat bekerja, janganlah kita pergi dengan kasar, dengan pukul, dengan apa semua, tidak. Ikutlah peraturan, bagi warning dulu, disperse, bagi masa. Sesuatu kerja. Jadi tak adalah orang nampak persepsi polis itu ganas, tetapi tegas. Kita tegas, tetapi kita bukan ganas. Susun atau sosial,
Kalau polis itu bekerja bawa BMW, bawa ni, lepas tu pergi karaoke sini, karaoke sana, sampai ke malam, apa ni, macam-macam, pergi kedai judi, nampak kedai ekor pun pakai uniform, pergi beli ekor Magnum dan sebagainya, pakai ekor harap. So, daripada socially, orang tengok tak betul lah. Ini mesti corrupted ni, macam mana bila rumah besar-besar dan sebagainya. Macam mana mentukam ni. Jadi orang dah form the perception. And then percipient, faktor yang ketiga. Percipient itu orang yang membaca buku, orang yang mendengar ni. Jadi dia telah, apa yang ada dalam maklumat akal dia, apa yang dia dengar daripada adik-beradik dia, oh kena sama sini, sama sana, sama sini, sama sana, baca paper sama. Dua page surat khabar Singapura ceritakan kecurangan motosikal banyak-banyak di Johor, tinggi-tinggi. Ujung last tu kan, tiga motosikal akan dikejuri. Dua page besar. Jadi orang yang membaca, the percipient, orang yang melihat, membaca, mendengar, form an opinion. Polis ini jahat. So saya kecewa lah saya melihat pada orang ni, orang lupa kepada orang yang bawa nasi lemak tadi. Yeah? Orang tak mengenang langsung. Kalau dia tak bawa nasi lemak pagi tu, tak ada nasi lemak dia makan. Yeah? So remember, orang yang bagi servis ni, kalau pergi kedai pun you tengok dia bagi servis tu, ucap terima kasih lah dia. Ingat saya dekat, huh? Actually they are part and parcel macam kita, giving service but not being appreciated. Okay, I hope saya jawab soalan ni, huh? Ada soalan lain? Anybody want to add, Tuan Mano? Tuan Azman? You can add, no problem. Ini free country, demokrasi. Saya ni dah tua, last year saya datang rambut hitam sikit, hari ni dah putih tu. Next year ha yang datang, because semua kira licin habis. Pasal apa? Masalah negara. Demonstrasi ini apa dia sebenarnya? Okay, kita fall back to the law. Ini macam kita orang Islam lah. Apa-apa hal fall back pada hadis dengan Quran. So polis ni kita punya bayar, kita punya orang putih cakap Bible lah. Sebenarnya kita amal ayat yang begitu. Kita ni kita balik kepada asas. Jadi kita punya undang-undang. So ada demonstrasi ilustrasi yang dibenarkan oleh undang-undang. Misalnya ada di Industrial Relations Act. Mogok pun demonstrasi juga. Mogok tak bayar gaji pun mogok, itu dibenarkan oleh undang-undang. Lepas tu ada lagi perhimpunan. Kita pergi pada penal code, perhimpunan yang lebih daripada 5 atau lebih dengan objeknya satu, objektif, same objektif, to create an offence dan sebagainya, ada penal code section 140, 141. Okay, di situ pun menjadi kesalahan. Any unlawful assembly, itu dipanggil unlawful assembly. Saya ada subjek dia. Ada ya? Okay. Jadi you faham dulu. Ada lagi satu Police Act. 3 owner, 3 atau lebih orang kumpulan. Baik, yang tu semua haram lah. Tetapi nak legalkan dia, macam Industrial Relations Act tadi, mintalah permit, minta lesen. Okay, dah dibubuh dalam undang-undang, syarat dia gini, 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 gini. Polis tidak akan menyekat. Oh, si polis sebelah ni tak boleh cakap. No, dalam syarat polis tu tidak. Polis cuma kata syarat dia jangan sampai pukul 12 malam. Syarat dia jangan letak teruk, ni apa nama, speakers tu keluar. Very fair punya, punya syarat. Polis takkan cakap, oh kamu tak boleh benarkan Anwar Ibrahim cakap, kamu tak boleh benarkan orang ni cakap. No, itu right to, right to apa nama, to speak ni. Itu dah ada dalam, dalam federal constitution. Polis tak boleh sekat ni. Polis cuma boleh kata don't discuss on this. Pasal apa? Kita tahu benda tu akan
memarakkan apa ni, memarakkan daripada mana semangat orang, kebencian orang. Okey, UMNO ke, Pakatan Rakyat ke, PAS ke, tak kira. You tiga atau lebih, kita tengok, polis ni kita tak ada double standard, eh. Kita tengok manusia. Masa saya OCPD di di Setiawan, Manjung, UMNO nak buat perarakan. So saya kata, tak boleh, pasal kamu tak boleh minta permit. So dia kata, no, kami nak buat juga sebab kami dah panggil Tengku Razali semua datang. Saya kata, you buat, saya panggil FRU dan tangkap kamu semua. Jadi saya panggil FRU semua, lari UMNO. It is not the question of UMNO PAS. PAS pun macam tu. Kalau kerajaan boleh buat 31 Ogos, saya pun, kami pun nak buat 31 Ogos. Jadi dia pun kumpul ramai-ramai, dia beratur kereta ramai-ramai dekat 60-80 tukar nak datang ke Manjung. Macam tu saya pergi Manjung, nak pergi ke dataran. Saya kata, no, you tak ada permit. You nak, you minta permit. Bila you minta permit, saya akan bagi syarat dia. Minta lah, tapi tak minta. Lepas tu, dia minta last minute. Bila minta last minute, macam mana kita nak luluskan? Baiklah, kita nak tahu siapa yang kamu panggil, berapa ribu orang kamu panggil, di mana kamu buat, akan menyekat perjalanan lalu lintas atau tidak. Adakah tempat yang kamu buat tu UMNO punya kawasan, PAS punya kawasan? Kita tak nak orang bergaduh. Bila crowd, you must understand, the police are well trained. Kita tahu crowd punya psikologi. Satu botol you baling pada satu orang di dalam SNA, belah sini UMNO, belah sini PAS, ataupun Pakatan Rakyat dengan Pakatan Rakyat, satu botol dibaling, wuhara tadi. So kita dah faham, kita ada pengalaman tu. Lepas tu kita tak benar kan. So irrespective, there's no double standard. Kita buat siasatan, tetapi you must remember, dia akan berbalik kepada burden of proof beyond reasonable doubt. Kalau cukup keterangan, kita akan present benda ni kepada AG Chambers. AG kata cukup keterangan, tuduh. Tak cukup, tak boleh. So dalam ramai-ramai menangkap orang ni pun kena ada professionalism lah. Hanya tu kalau you join the force, kita akan ajar you macam mana nak menangkap orang dalam rusuhan ramai-ramai. Masa you nak kena buktikan dia participate, what did he do, apa peranan dia. Takkan you tengok-tengok kat tepi jalan ni kena tangkap ya? Apa peranan dia? Okay. So tak ada eh? Tak ada double standard polis. Sama aja. Sebab itu kita pakai, kalau kes hilang ni sebelah kanan, sebelah kiri pun ada. Dia balance kan? Dia sama aja. Dia jalan straight. Don't worry, kita tak ada, tak ada tengok ni. Okay, lain soalan. Ravi, want to add anything? Ravi? Okay, okay, please. Tuan Ravi adalah ketenteraman awam ya? Ya? Yang dihormati Dato, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, just a little bit, saya nak bagi penerangan sikit. Recently dekat Parit Jawa ni ada kegiatan melibatkan Arabik. So I just want to stress, explain sikit supaya tuan-tuan Parit Raja, supaya tuan-tuan dapat gambaran sikit and then elakkan daripada terlibat. Dan jika ada kawan-kawan yang terlibat, nasihatkan supaya berhentikan aktiviti. Okey, untuk makluman tuan-tuan, lumba haram ini actually definition dalam undang-undang tidak ada. Ini adalah istilah yang kita gunakan untuk kategorikan mereka yang menaiki motosikal dan membuat aksi-aksi yang bahaya dan sebagainya, atau dalam kumpulan-kumpulan bermotosikal atau berkereta, mengadu kelajuan, kemahiran dan sebagainya. Okey, secara amnya, tindakan yang pihak polis ambil adalah di bawah Seksyen 421 Akta Pengangkutan Jalan. Iaitu di situ ialah takrifan dia ialah memandu secara melulu dan berbahaya. Itu dia punya undang-undang yang kita ambil tindakan. So sejak kebelakangan ni kita dapati beberapa kumpulan motosikal
dah mula adakan aktiviti di kawasan Parit Raja, dan pihak trafik sebenarnya daripada Batu Pahat telah mula membuat operasi. Pihak saya kepada siswa-siswi yang ada di sini, kalau ada mana-mana yang terlibat dalam aktiviti ini, tolong berhentikan, dan kalau ada kawan-kawan, sila beri nasihat supaya tidak terlibat. Masalah itu, operasi ini akan berterusan, dan apabila ditangkap, didakwa di mahkamah dan didapati bersalah dan dihukum, kemudian hari akan menjejaskan tuan-tuan sebagai siswa dan siswi di tempat ini. Itu saja, Dato. Thank you. Terima kasih. Penerangan ni sebenarnya untuk siswa-siswi sukses ni agak penting, sebab saya menganggapkan bahawa siswa-siswi sukses di UTHM ni sebagai role model kepada pelajar-pelajar. Bila ada satu kes bawah ni, kita keluarkan ada seorang pelajar daripada lokap, dia berkaluan bawah ni di hari Valentine. Kalau saya pergi tu, saya doakan janganlah daripada ahli sukses. Jadi dia boleh keluar daripada lokap, alhamdulillah. Ibu pun terkejut, kenapa? Tapi dia cakap pasal apa lah. Dia cakap dengan Kiat Amat Bakhtia, alhamdulillah bukan sukses. Sebab pelajar-pelajar adalah sebagai contoh lah, ya? Jadi macam Cik Ravi sebutkan tadi, bagi saya bukan diminta lah, tapi wajib lah. Kalau sesuatu yang disebutkan tadi terlibat, jangan terlibat langsung, ya? Sebab nanti kita apa ni, sukses ni menjadi satu idola lah, ya? Yang sepatutnya mempraktikkan apa yang harus tak perlu buat, ya? Kita pun bawah ni ada akta baru A142 berkaitan dengan pelajar-pelajar, dan saya katakan bahawa pelajar-pelajar ni bagi kelonggaran lah, the so-called tindakan tidak begitu mengongkong pelajar lah, ya, supaya pelajar-pelajar ni dia lebih bebas berbicara dan sebagainya. Sebenarnya tidak begitulah, dia masih terikat dengan undang-undang. Jadi saya mohon siswa di Swiss Plan sukses ini, saya sebagai TNC HEPA memang mengambil apa kata tumpuan penuhlah pada pelajar-pelajar, sebab dia adalah yang terpilih, bagi saya terpilih, dan satu golongan elit yang harus mempunyai sikap yang terbaik, menjadi contoh yang terbaik. Jadi undang-undang ataupun kepolisian yang diberikan tadi harus di, bukan saja diambil sebagai satu nota ataupun satu rekod, tapi kita amalkan sekali. Itu adalah saranan saya lah kepada situasi yang saya nak cerita lebih lagi. Saya pernah belajar banyak, belajar. Saya menganggapkan bukan saja siswa sukses di sini saja, nanti boleh keluar sebagai duta untuk kita memastikan dari masyarakat mengetahui, bukan terhadap persepsi saja, bukan seperti yang kan tadi double standard. Jadi kalau kita sebut double standard, kita boleh jawab, please, it's not double standard. Why? Kita boleh jawab lah macam Datuk tadi. Kadang-kadang kita di sini tak tahu nak jawab, sebab kita tak ada ilmu, kita tak ada pengalaman. Maka yang maksudnya pertemuan kita di sini, kita ada kesempatan untuk menjawab segala kemungkinan yang mungkin berlaku dalam keadaan yang begitu, bagi saya sekarang ini banyak kontroversi yang menyedihkan, yang ini salahkan yang ini dan sebagainya. Kita lah yang patut memecahkan segala apa orang kata pergelakan ini. Thank you, bro. Okay, kita sampai berapa? Tuh, lagi 10 minit. Alright, okay, ada soalan. Selamat pagi, Dato. Saya S245 kita tanyakan persoalan. Kebanjiran pendatang asing di Nusa Jaya telah menimbulkan keresahan keterangan di seluruh tempatan. Sebabkan keterangan awam yang disediakan telah digunakan oleh mereka sehingga keadaan tersebut seolah-olah matikan hak penduduk tempatan. Okay, this is Pati, pendatang asing tanpa izin.
ada di Nusa Jaya. Nusa Jaya. Alright. Okay. Nusa Jaya ni, I'm sure you tahu, Nusa Jaya adalah the new administrative center of Iskandar Malaysia ataupun of Johor. Yeah? New administrative center. Jadi dia telah mempunyai banyak projek-projek, bangunan-bangunan, pejabat, Dewan Undangan Negeri, pejabat SUK, pejabat MB, semua. So dia building up Nusa Jaya dengan Puteri Harbour dan sebagainya. If you must visit Nusa Jaya, dia akan jadi Nusa Jaya, dia akan jadi macam Putrajaya. Pergi tengok, waktu malam buka main cantik. So in other words, banyak development. Bila banyak development, you perhati orang kita, orang, mana orang kita? Orang kita ni semua suka naik, duduk di pejabat aircon pakai tie je. Kerja-kerja di estate, kerja-kerja pembangunan, tak mau buat. Majority yang buat, ambil bangla, bangla pun tak mau buat, panas dia. So we use, oh, pegawai lah, yang ni pegawai. The contractors used Indonesia. Okay. Dalam gairah dia menggunakan pekerja-pekerja Indonesia ni, they are bound to be contractors-contractors. Macam kita jugalah, ada yang menyeleweng, ada yang ni. Jadi ada yang menyeleweng ni telah menggunakan pakai pekerja-pekerja pendatang asing tanpa izin, pendatang haram. Satu di Johor ni, oleh kerana kita terlalu rapat dengan Indonesia, so ramai ribu-ribu datang masuk ke dalam. So kita macam mana nak mengatasinya ialah kita menangkaplah. Tetapi persoalan dia ialah this comes under the review of the immigration department. Yeah? Kita assist. Pasukan polis membantu. Because kalau kita tangkap pun 10 orang, kita kena serah pada immigration. Immigration akan menentukan diri betul ke orang Indonesia. Mungkin dia bukan Malaysia, dia orang Thailand. So they have to come up and ascertain betul-betul orang ni orang Indonesia, then baru ambil proses pertuduhan di mahkamah dan sebagainya, lepas tu deportation kemudian hari. So kalau you ada maklumat di mana dia orang duduk, betul ke dia tidak, we can assist dalam dari segi rating. Kita ada opsinya dua, kita panggil, kita menggunakan PGA. Pasal satu di Johor ni, oleh kerana kita terlalu rapat dengan Indonesia, so ramai ribu-ribu datang masuk ke dalam. So kita macam mana nak mengatasinya ialah kita menangkaplah. Tetapi persoalan dia ialah this comes under the review of the immigration department. Yeah? Kita assist. Pasukan polis membantu. Because kalau kita tangkap pun 10 orang, kita kena serah pada immigration. Immigration akan menentukan diri betul ke orang Indonesia. Mungkin dia bukan Malaysia, dia orang Thailand. So they have to come up and ascertain betul-betul orang ni orang Indonesia, then baru ambil proses pertuduhan di mahkamah dan sebagainya, lepas tu deportation kemudian hari. So kalau you ada maklumat di mana dia orang duduk, betul ke dia tidak, we can assist dalam dari segi rating. Kita ada opsinya dua, kita panggil, kita menggunakan PGA, Pasukan Gerakan Am, untuk membantu immigration, satu. Yang keduanya, kita ada menggunakan juga polis-polis daripada Nusa Jaya ataupun daripada IPK, daripada mana-mana daerah pun, buat integrated punya rates. Integrated ni maknanya bersepadu bersama-sama dengan immigration, kita tangkap sama-sama. I think kalau you tengok TV, tengok paper pun banyak kita buat. Tetapi memang it's a never ending story di dalam Johor ni, kerana kita terlalu rapat dengan Indonesia. Satu hari kemasukan yang legal saja pun dah berapa puluh-puluh ribu. Yang illegal pun kita tak tahu. Mari masuk siang, masuk malam pun kita tak tahu. Yeah? In fact, you baca baru-baru ni, Lanun dan sebagainya pun orang sana juga datang masuk kuih Lanun. Tetapi dalam harian metro kata Lanun pakai seluar dalam menyamun. Itu bohong tu. Memang dia pakai seluar dalam, tapi lepas sebelum seluar dalam ada seluar lain. Cuma apabila kejar-mengejar tu, dia buang pakaian dia. Tinggal seluar dalam. Itu betul. Memberin PGM
pasukan gerakan peri telah tangkap 7 orang. So this is an ongoing effort. Ya, kita memang ada tangkap dan tuduh dan serah kepada immigration ataupun kita tuduh sendiri pun ada. Ongoing, tak habis-habis. You'll be surprised to know berapa amount berapa ramai illegal yang ada dalam Malaysia ni. Kenapa? Kerana orang kita tak mau kerja dalam estate. Kerja kelapa sawit pun dia tak mau, kerja pembentukangan pun kita tak mau. Dan dia mau macam Tuan Raimi cakap, dia naik jadi Mak Rimpin. And then jadi Dr. Dada. Okay? Alright, any other questions? Yes. Saya KS 4535, Alamak Nizan. Saya ingin menanyakan mengenai pengalaman saya waktu belajar dulu dan pantai. Saya dengan kawan saya naik motor itu dalam Surabaya. Lepas itu kami ditahan oleh anggota polis itu dan dia bercerita dengan kawan saya. Lepas itu kami dibawa ke balik trafik pantai. Dan saya terdengar sendiri daripada mulut anggota polis biasa itu yang dia cakap, awak ni orang biasa, bukan anak Dato. Maksud saya dari segi kualiti polis tu. So dalam PDRM ni, adakah satu jawatankuasa yang menilai kualiti yang anggota polis tu dan apakah cara yang digunakan dalam menilai tu efektif dan besar? Okey, terima kasih. Okey, kita ada satu skim kita panggil SKDD, Skim Kawalan Dadah dan Disiplin. So satu korporal akan mengawasi 6 anggota di bawah tangan, di bawah penilaian dia. Lepas tu begitu juga dia naik ke atas, pegawai kepada middle command dan sebagainya. So memang ada, pasal saya beritahu tadi, kita ni manusia datang daripada pelbagai lapisan masyarakat. Ada yang anak orang kaya, ada anak miskin, ada macam-macam jenis manusia. So masuk ke dalam pasukan polis di train, yeah? So di train sebanyak 9 bulan, ada yang 6 bulan. Lepas tu dia keluarkan kepada dunia reality. So ada di kalangan manusia ini yang mematuhi, yang boleh dibentuk. Tetapi ada yang separuh bentuk, ada yang langsung tak terbentuk. Yang tak terbentuk ni yang selalu kena tangkap rasuah, tangkap pergi pada dadah dan sebagainya. Tak lama lah duduk dalam pasukan polis. Take my word, kalau you tidak mematuhi peraturan undang-undang, you tak ada self-policing, self-discipline, you are not going to belong in the force. Somehow or other, you akan kena tangkap. Sama kena tangkap oleh pasukan polis punya pegawai-pegawai ke, ataupun you kena tangkap dari segi yang SKDD tadi. Misalnya SKDD ni, macam mana kita membentuk, kita melihat, memantau, eh. Dia tengok dia baru kerja, tiba-tiba dia mandu bertukar. Dia dapat bertukar. Yang korporal ni tadi mesti bertanya, tengok situ. Eh, mana kamu dapat bertukar ni? Ada tak kamu kebenaran? Dia mendidik macam tu. So kadang-kadang dia ikut sekali, dia tengok penggunaan interaksi dia dengan masyarakat ni bahasanya kasar. Teguran akan dibuat oleh korporal. So bila kita buat sistem itu, span of control dia kecil. Maknanya satu korporal, 6 constable. Satu korporal, 6 constable. Span of control kerja. Kalau macam kami bagi OCPD, macam mana dia nak jaga sampai 5-6 tu lah. Dia tak kenal pun. Jadi span of control itu dengan menggunakan sistem SKDD, sistem skim pada mana kawalan dadah dan disiplin, kita dapat memantau. So very unfortunate bagi kes yang tadi anak Datuk ke ni, patut dia tak ada tanya anak Datuk, tapi tak apa juga lah. Kalau dia tanya anak Datuk ke anak apa kan, dia bagi tahu lah mak opak dia kan. Oh, boleh lah, itulah maksud dia. Kalau dia kata anak Datuk dia bebaskan, aku tak betul. Ya? Because kita tak boleh tengok. Kita mesti sama je. No, we are colored blind. Ya? Colored blind. Okay? Sekarang ni bukan dekat Perak mari Sabah. The minute you press keyboard tu, dia akan sampai all over the world. Borderless society, borderless country. So we cannot control. Media punya, media dengan you, saya sama saja. Kita ni boleh cakap apa pun. Macam kau cakap tadi, you ada kelonggaran supaya you lebih banyak cakap. You boleh cakap, tetapi kita ada batasan. The freedom of speech di dalam constitution, dalam perlembagaan adalah terhad, bukannya bebas 100%.
kita ada Seditious Act, kita ada macam-macam fitnah dan slander dan sebagainya, ya. So maknanya batas. So media pun sama. Sebab itu kita kerajaan, kan saya cerita pasal polis, saya cerita pasal kerajaan, nak mewujudkan media council, majlis media. Bila ada majlis media, dia boleh kontrol, tetapi tak dipersetujui. So maknanya media tidak ada kawalan, ya, tidak ada kawalan. Tetapi kalau dia langgar dari segi writing tak betul, fitnah ke apa, kita ambil tindakan undang-undang yang sedia ada, sedition dan sebagainya. So we cannot control. So apa yang kita buat ialah balik-balik pada perempuan tu, lain kali kalau bawa air, bawa lain-lain, jangan tumpahkan. Because kalau you make mistake, orang akan sampai nak menembak mati. Yeah? Because we do not know apa yang ada dalam hati pemikiran orang tu. So we do not know apa yang ada dalam pemikiran masyarakat. Kadang-kadang dia boleh tolak, kadang-kadang dia langsung tak boleh tolak. Okay? Jangan baik-baik. So saya ingat sampai itu saja last by Saudara Lokman tadi. So saya ucapkan banyak terima kasih. Saya harap apa yang saya bagi jawapan bersama-sama kawan-kawan saya dalam interaksi makan minum dan sebagainya, you can also ask them. Yeah? Take the opportunity, tanya pegawai-pegawai yang ada saya bawa ni supaya you berinteraksi. Elok juga kadang meja-meja macam kita makan, saya selalu galakkan masa saya OCPD. OCPD pegawai jangan duduk dengan saya, pergi duduk dengan orang lain-lain supaya you dapat mingle around together. Pecah-pecah kan? So that, bukan senang you dapat duduk dengan ni. Berapa puluh tahun ni pengalaman ni. Ya, yeah? Pegawai sampai berapa orang yang tak ada rambut sini macam saya. Jadi, Lee, Ravi, Tuan Mansur, Tuan Mansur, serious crime. Kau main teruk serious ni, nampak? Jadi, you sit around together with pegawai ni, dia banyak pengalaman. Ya? Yeah? You can share banyak knowledge dengan dia. Maybe we learn from you also. Because sekarang ni kita kena melihat pandangan daripada masyarakat, pandangan daripada pengguna komuniti sekarang. You are the Y generation, yeah? Ataupun X generation. Okay, so sekian. Saya sekali lagi ucapkan baik terima kasih kepada Tuan Komandan, Tuan Timbalan, bantu tuan-tuan pegawai yang hadir sekali. Dan oh, ahli-ahli sport sukses kerana bersama-sama saya berdialog pada pertemuan ini. Sekian. Majlis merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih. Seterusnya dijemput yang berbahagia SCP KS Profesor Insinyur Dr. Amir Hashim bin Muhammad Kasim untuk menyampaikan sedikit cermata kepada yang dihormati SSC 1 Datuk Haji Tun Hisan bin Haji Tun Hamzah di atas kesediaan beliau untuk hadir bersama-sama kita pada hari ini. Dengan ini berakhirlah majlis pada kali ini. Saya bagi pihak majlis mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kelemahan dalam pengendalian majlis pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.